beliau sampaikan ternyata gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Kiai Sepuh kita dulu dari gerakan Mangrodeponegoro, kemudian para pahlawan bangsa dan negara kita yang lahir dari pesantren dan membesarkan pesantren itu adalah semangatnya adalah semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Maka tidak salah kalau kemudian hari ini kita mengangkat tema tentang kebangsaan juga keilmuan. Ternyata korelasinya sangat luar biasa. Bahwasanya CRA ini melanjutkan estafet gerakan dari Kiai Sepuh. Dalam salah satu keterangan disampaikan dan disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu menjadi sumsumnya ibadah dan doa itu bisa berubah segala-galanya. Maka kekuatan CRA adalah kekuatan doa, yang kekuatan samawi. Maka beruntunglah panjenengan dan kita semua yang menjadi tentara-tentara swasta ini, yang tanpa pamrih dan tanpa apapun, dan kita doakan semoga Pak Yan Valesa jadi Presiden Republik Indonesia. Ini kita hari ini luar biasa bertemu dengan orang-orang tua yang sangat welcome, apresiatif terhadap kita, yang tidak nyinyir dan juga mau mengingatkan kita, serta kita juga diberi ruang untuk otokritik terhadap diri kita sendiri. Dari beberapa narasumber sangat luar biasa, dan yang terakhir kita mohon kepada Gusti Allah untuk menarik lebih dalam lagi bagaimana gerakan CRA ini kira-kira terus ke depan, dan sahabat-sahabat ini yang mempunyai nalar harokah, fikroh, amaliyah yang benar-benar NU dohirona batinan, bukan lagi NU dengan rasa-rasa yang lain. Apalagi kalau sampai di Jawa Tengah ada pengurus atau praktisi JRA sudah dengan rasa-rasa HTI ataupun rasa-rasa FPI, maka tidak lama akan kita pecah terus dari JRA. Baik, insyaallah akan menyampaikan materi keilmuan agar sahabat-sahabat ini digembleng keilmuannya, fikroh, amaliyah, harokah, akan sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh para fadil-fadil kita di Nahdlatul Ulama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ila hadin nabiy mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salihin wa ila jami'il ulama al-'alim al-khasib wa ila jami'i silsilati masyayikh al-turuq al-muqtada wa ila jami'i mu'assisin aqdar ulama wa ila ruhi ibnatina wa abina wa jaddatina wa ajdatina wa asatidatina wa mashayikhina wa mashayikhihim wa ila al-muslimin wa al-muslimat al-fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Para kiai yang kami hormati, pengurus CRA pusat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus CRA Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY dan suruh CRA Jawa Tengah, Jawa Tengah itu sampai itu semuanya, dan seluruh anggota dan praktisi dan seluruh semuanya yang kami hormati. Memang nasibnya menjadi pembicara di terakhir itu, ini semuanya sudah dibicarakan semuanya, jadi bingung ngomong apa. Jadi saya ingat dalam suatu seminar ada salah satu peserta diriku ingin akses, ingin jadi dikenal menjadi seorang yang agak intelek. Ketika dibuka pertanyaan dia kacung, ternyata yang kacung banyak. Dia sudah siap pertanyaan, ternyata dia dikai bagian yang terakhir. Dan celakanya pertanyaan yang dia pertanyakan itu sudah ditanyakan yang pertama, bingung juga. Akhirnya ditunjuk, ya yang terakhir itu. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sama dengan yang pertama pak. Gitu. Maaf kalau saya sekarang pakai belangkon yang rotor-rotor dukun ya. Tapi sebenarnya karena memang bukan dukun, jadi harus rotor dukun. Jadi kalau di ilmu perdukungan itu kan ada tahapan demennya hening dan enak. Di atas hening itu kan biasanya pakainya sibur-sibur. Kalau sudah sampai hening ya sunyi,
sampai ke hendep mendep. Sampai di mendep itu biasanya sudah tidak pakai simbol-simbol, tidak perlu simbol-simbol. Makanya suhu kita nggak ada pakai simbol-simbol dukun orang. Kalau pantas itu kan dukun saya daripada lain. Jadi kalau saya pengen ini, yang menunjukkan bahwa saya itu bukan dukun, karena memang belum hening. Oleh karena itu, kalau dilihat dari sisi ini, kemudian JRA kok ingin diformalkan, itu jadi simbol nanti, jadi hening. Ini menjadi satu bahaya sekali, karena bagaimanapun juga di proses peralihan kepemimpinan di Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari sebuah pertarungan-pertarungan yang sifatnya administratif. Padahal yang namanya ilmu hikmah itu bermain di dalam ranah yang paling tinggi, yaitu di ranah hening atau dan itu. Terus satu. Terus yang kedua, memang terjadi perdebatan. Ini JRA syariah itu masukkan di apa? Kalau Gus Nurman tadi melihat, oh di dakwah, karena melihat dakwah, di media dakwahnya. Karena memang sekarang ini ada jamiah syariah itu sudah yang dilakukan oleh Minhum, ya. Kemudian telah melakukan mengeluarkan dari faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang dikeluarkan itu sudah tidak hanya manusia, jin-jin yang faham-fahamnya Wahabi sudah banyak. Tahu kan? Ya, para jin-jin yang fahamnya Wahabi sudah banyak yang diwahabikan oleh kelompok-kelompok Bismillah. Makanya cocok sekali kalau seandainya masuk di lembaga dakwah. Tapi kalau lihat Pak Khalis yang tadi, bukan di lembaga dakwah, bukan di bangsanya, kan? Perannya. Tapi kalau lihat apa yang diceritakan Pak Kiai Ayu tadi, bukan di lembaga dakwahnya maupun di lembaga perannya, tapi lembaga apa? Lembaga kesehatan, LKM itu. Kesehatan. Di fungsi gua ini bisa masuk LKM ini. Jadi bisa masuk. Karena apa? Karena memang di jamot, kalau saya katakan apa ya, ya subuh ini kan sudah bisa sebenarnya masuk di dalam yang esensi yang bisa masuk di subuh ini. Jadi kalau kita Pak Gus Gurkon mendikam bahwa ini juga praktisi jamnya syariah, badannya Quran tidak fasih. Justru yang fasih itu nggak mati. Jadi ini bukan soal ini. Jadi kalau saya tarik di epistemologinya, tadi katakan Pak Prosen bahwa epistemologi juga sudah bertentangan dengan syariah itu. Karena epistemologi itu muncul, kata itu muncul dalam peradaban tradisi Barat, sementara peradaban sangat mengagum rasional itu, sangat rasional. Bagaimana ingin merasionalkan, memposisikan, saya setuju, akal sehat, jadi memposisikan akal pada posisinya. Jadi ketika pertarungan antara Mu'tazilah Nasiyyin, antara Nasiyyin Batiniyah, terjadi pertarungan antara orang yang tekstual, satu, yang kedua mengagungkan tentang Batiniyah seperti golongan-golongan Hasyawiyah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah di tengah dibenturkan itu semuanya. Makanya ketika sebelum sesi bakir masuk di sini, yang masuk adalah para dai-dai, kebetulan yang dai-dai yang lebih cenderung kepada intelektual, sangat melakukan akal, satu, yang kedua sangat nasi, dan kalah dengan persuhukan asli di Jawa. Tapi datanglah kemudian ideologi yang faham Ahlussunnah wal Jamaah di bawah Syekh Subakir, kemudian dibawa oleh para wali songo, yang menyatukan antara akal dan tek dan spiritualitas, antara akal dan rohania. Makanya Imam Ghazali membagikan kekuatan manusia itu ada tiga kekuatan utama. Yang pertama kekuatan indera, kekuatan akal, dan kekuatan ruh. Di sini masuk di sini. Maka penyatuan itulah yang merupakan manhaj atau bukan epistemologi akal sehat, yaitu epistemologi yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu at-tawazun bainan nafsi wal aqli, dan memberikan ruang kepada ruh. Dan ini tiga-tiganya diberikan ruang yang sama. Maka kemudian ini posisi dengan arkanuddin, iman, Islam, dan ihsan sebenarnya di situ. Maka dengan demikian kekuatan, dengan menggabungkan kekuatan inilah kemudian
saya supaya bisa berdialog dengan Sabda Palon yang kemudian monggo silakan itu digerakkan untuk katakan Islamisasi suku-suku yang ada di Indonesia kan gitu, yang di Nusantara itu juga bisa diislamkan itu. Sehingga pertama, jadi kalau kita boleh saya analogikan bahwa sebenarnya semaraknya JRA ini adalah merupakan satu pohokan yang luar biasa dari kaum Mu'tazilah yang terlalu akliyah, yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu kesehatan kedokteran yang sangat akliyah, kemudian dilawan dengan, dan sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah gabungan di antara dua itu. Dan ini sudah nyata, maka kemudian kelompok suhu itu dianggap menjadi pengobatan yang alternatif. Setelah ini dokter kemana-mana orang nggak bisa sembuh, kemudian ini pengobatan alternatif. Jadi sebenarnya kalau kita cermati, sebenarnya pengobatan ini lebih tinggi daripada pengobatan yang ditemukan oleh di kedokteran sekarang, bukan alternatif. Ya istilahnya untuk orang patawa enak dengan katanya alternatif yang tidak sembuh. Tapi sebenarnya kata-kata alternatif yang sudah berkembang di masyarakat kita itu sebuah pernyataan bahwa pengobatan yang kedokteran yang rasional itu sudah tidak mampu, maka saya akan cari yang lebih tinggi, namanya lebih sadar, kan begitu. Nah sebenarnya penggabungan dalam tiga hal yang ini menjadi sebuah kekuatan. Nah saya khawatir ini menjadi perdebatan apakah dimasukkan di yang mana. Saya khawatir ketika ini kemudian dilengkapkan akan menjadi sangat administratif, seperti Torekoh ketika kemudian ditetapkan akan menjadi jadi hitung-hitungan, padahal kekuatan itu bukan di administratifnya tapi di dalam proses hening dan henepnya itu. Nah, oleh karena itu proses ini perlu dipikirkan secara matang. Kalau tadi dikatakan kita mengalami kebingungan, bahkan orang tua yang tidak tahu mau lari kemana, sebenarnya syarat jenengan sangat-sangat suwuk Nahdlatul Ulama ini sangat jelas sekali. Karena apa? Karena persulitan yang dibawa oleh Syekh Subakir, kemajemukan para wali songo itu jelas sangat. Terus kemudian ketika Pangeran Diponegoro seperti yang ceritakan Pak Ikhwalison tadi, ketika ingin menggerakkan perang semesta, siapa yang dikuburkan? Di antara adalah para suwuk, para gugur, para itu semua jawara itu. Untuk apa? Untuk membela apa? Untuk membela manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu apa? At-tawazun bainan nafsi wal aqli. Keseimbangan antara akal dan ini menjadi sangat penting. Dan keseimbangan antara akal dan akal inilah yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau setelah munculnya seperti yang ceritakan Pak Ikhlison tadi, bahwa setelah munculnya Tunku Utsman, maka yang merupakan kemenangan dari kelompok-kelompok ideologi aqli, sangat-sangat rasional, material, itu sangat cocok dengan kita sih. Sehingga munculnya negara-negara kesatuan, negara-negara pecah dan negara-negara pecahan-pecahan itu. Sekarang kita akan mengambil posisi yang mana? Sekarang ini Amerika sangat berpengaruh di belahan dunia, bukan karena daerah teritorial, tapi karena ideologinya itu. Nah, sekarang ini Indonesia sudah dikembangkan oleh para khadratul syekh, sejauh itu dikembangkan oleh Pangeran Diponegoro untuk bisa menahan ideologi kaum Nasini atau kaum Nasini itu, kalau Nasini itu yang saya kalau mustahil Nasini itu ya kelompok Wahabi, kelompok yang sama tekstual. Kalau akli itu kelompok yang rasional, kemudian ya beda tipis dengan ateisme itu. Nah sekarang ini menyerang ini semua. Kita negara Islam, bagian negara Islam diserang itu tuh. Islam tapi tidak rasa Islam itu, gitu. Karena kekuatan ideologi itu sudah menembus ke batas-batas itu. Ternyata kelompok inilah yang kemudian kelompok yang membatas negara ini yang menembus batas-batas negara ini, kemudian mengembangkan ideologi. Coba kalau dalam negara yang sangat berkembang seperti ini semua terbuka, maka pengamanan yang paling kuat itu adalah dengan menutup diri. Cina kenapa bisa berusaha? Karena dia menutup diri dari hukuman. Jepang kenapa? Karena dia menutup diri.
diri itu sebagai bidara itu menjadi sebuah kekuatan, sebagai sebuah kekuatan ideologi. Nah, Indonesia ini sangat bahaya sekali ketika nasionalismenya kuat, menjadi kuat. Karena apa? Ada kekuatan spiritual yang belum ditemukan Pak Prabowo. Oleh karena itu satu-satunya adalah untuk melakukan ada lemahkan nasionalisme itu, lemahkan nasionalisme. Celakanya mereka yang dimunat Islam, bismillah Islam, menggunakan Islam ingin menggantikan dengan nama-nama idiom-idiom Islam itu sendiri. Maka dimunculkan namanya khilafah. Khilafah itu menekankan atau hakim urida bidal batik, yang sebenarnya ingin menghilangkan rasa sekat-sekat kekuatan penyatuan kekuatan Nusantara sebagai kekuatan epistemologi at-tawazun bainan nasi wal akhir ini, ya kan? Kalau ini tidak disatukan, maka akan perang sendiri-sendiri, akan menjadi kekuatan yang tidak utuh. Nah, sebenarnya kekuatan-kekuatan ideologi yang kemudian melahirkan Ahlussunnah wal Jamaah dikuatkan lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan kekuatan untuk membentengi faham Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan kekuatan al-aqli al-bainal aqli wa nasi wa itu apa ke dalam negara. Nah, itu akan dihilangkan dengan hidup khilafah nasional seperti tidak ada dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini sebuah strategi. Oleh karena itu, bagaimana Bapak-Bapak jelas? Maka menurut saya ketika anggota JRA kok faham sudah khilafah, ya sudah tidak JRA lagi. Karena kalau sudah faham khilafah, berarti sudah keluar dari manhajnya Bainal Aqli wa Nasi. Kalau sudah khilafah, kalau tidak, kalau dia, kalau apalagi ini pula? Kalau dia khilafah, berarti sudah terjebak kepada nasi. Ya kan? Kalau dia liberal, berarti sudah terjebak kepada dan cara ini sebenarnya mana jadi kedua perjuangan, dan inilah yang akan dikembangkan, yang dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama, dan inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj Al-Asy'ariyah yang dikembangkan ini. Jadi perjuangan menjelaskan itu perjuangan ideologi, perjuangan ideologi. Oleh karena itu harus digenepkan itu. Peristiwa saya sangat bahagia sekali. Peristiwa ini penyatuan barisan para suluber dan dukun ini sepanjang sejarah sahabatnya cuma hanya dua. Yang pertama ketika Pangeran Diponegoro menyatukan untuk melawan perang semesta. Yang kedua sekarang ini. Yang kedua sekarang ini. Yang intinya itu apa? Yaitu untuk mempertahankan manhaj bainan nasi wal aqli di sini. Oleh karena itu, para praktisi menurut saya jangan cuma terjebak kepada ruqyah gitu kan. Kalau tidak diimbangi dengan kafaah, pengetahuan syariah. Karena ketika panjenengan mulai meruh, ya Anda sudah masuk di alam ruh, alam ruh di sudah ada alam ruh malakut, yang satu alam dengan alam jin, alam setan, ya kan? Alam arwah masuk di situ. Sementara alam itu ada jin, ada setan, ada iblis. Makanya mimpi iman minas syaitan, wa iman minas Allah, kan gitu. Ini menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu sangat kekuatan ya, kekuatannya di sini. Nah, ketika kekuatan di sini yang bisa dikalahkan cuma satu, menyan, Pak. Kekuatannya menyan. Ketika dia sudah bisa, maka dukun kalian dulu ini saya katakan. Oleh karena itu mandinya seorang subuh harus hati-hati, bisa karma, bisa istidrot, bisa istidrot. Ukurannya apa? Manhaj di sini. Oleh karena itu saya usulkan, karena ini sudah masuk di berbagai ini, tidak hanya seorang praktisi, harus dikembangkan juga tangan kita ini. Kalau kemarin tadi diceritakan Pak Polison bahwa yang ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, yang pertama diambil adalah kerisnya.
sebenarnya kita tidak terlalu risau ketika Kristus diambil, karena ajarannya persekutuan yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga itu kan dalam Sabdo apa Wahyu Kolosego itu kan mukti tanpa piranti, semuanya ada di sini, ambil tidak bisa. Itulah yang menjadi kekuatan kita, jangan sampai kemudian alam jin, para jin-jin itu diwahabikan, itu berdakwah oke, tapi harus ada satu ini dikembangkan. Dan ketika kemudian harus ada lajnah syariahnya harus dikembangkan di sini. Saya setuju kalau kita tetap di bawah komando para alim, para ulama, fatwanya yang menggeluti di bidang syariah ini. Jangan sampai ini terlalu ke sana, semuanya meninggalkan ini. Jangan terlalu ke sini, yang kemudian menjadi faham khilafah, bertabrakan pada tengah-tengah ini. Maka al-jam ubayna huma wa tawazun bayna asnasi wal akli, ini menjadi sangat-sangat penting. Maka di samping praktis ini harus ada lajnah syariahnya, juga ada yang harus bisa mengembangkan. Karena apa? Karena kita perang dengan barat itu punya teknologi lah, kita gak punya teknologi, punya suhu, ya ada suhu itu kan? Pakai tenaga itu. Karena apa? Karena kita bisa melihat sejarah persuhukan di yang kita miliki itu sudah bisa mampu merubah kata jadi benda, kata jadi benda, linggis, tumpi, rasa ngatuk tenang kan? Kekuatan kata jadi benda. Ya, teman-teman. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama salah satu jajaran di Kodam Diponegoro. Dia menceritakan bahwa sebenarnya kita ini sudah dikepung oleh kapal-kapal induk baik dari Amerika, Cina maupun dari Australia. Sama tahu kapal induk? Kapal induk itu jalan kapal induk itu ada pesawat, ada pesawat yang perlu kendali sip-sip. Ini tinggal tombol. Tapi dia ngomong begini, tapi tenang mas, kita masih aman. Kenapa? Karena setiap peluru kendali yang kita arahkan ke Jawa itu selalu ini apa namanya pantulnya, dari pantulnya, kompasnya itu nggak bisa berhenti goyang terus. Itu kenapa ya? Ya karena masih ada jamnya syariah kali. Nah itu harus mulai dikembangkan gitu. Nah, bagaimana kita akan bisa mengatakan semakin kuat semakin tinggi, maka seorang suwuk yang sejati semakin tinggi maka itu semakin tinggi. Ini itu apa? Kemudian juga dari neng sumung tanpa pamreh opo-opo, tapi itu dari henep, jadi henep artinya apa? Sudah tidak mengumpulkan. Maka orang dukun atau suruh yang bego acara-acara kan biasanya kan wah gitu, gitu. Tapi kalau sudah henep tidak mau kelihatan itu, karena apa? Dia sudah bisa melihat sampai kepada ketekan yang substansi daripada. Nah dari situlah yang nanti akan sampai kepada makom namanya makom ihsan. Antakutullah kana katarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Lalu siapa yang mengatakan Allah? Barang hadis kunci, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya dua jengkal. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku dengan berjalan, maka aku akan mendekatkan dirinya dengan berlari. Tidak sampai di situ. Dan barang siapa yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal sunnah atau amal fardu, sampai aku mencintainya. Kenapa mencintai? Sampai aku mencintai. Karena apa? Karena hatinya sudah hening. La ilaha illallah di sini. Maka aku akan menjadi tangannya ketika dia menunggu. Maka wa ma ra'aita ibrahima wa lakinallaha. Maka aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, dan aku akan menjadi telinganya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.